Sebenarnya ni saya bersyukur kerana Astro mendapatkan Datuk M. Nasir pada saya. Pasal dia adalah sifu saya. Dia lah orang yang berhak mengenalkan saya di dunia seni suara tanah air. Saya memang terharu lah. Jadi, jadi saya pun dapat menyanyikan lagu dia, Raikan Cinta. Dan kami buat persembahan dengan Itu Baiklah. Itu saja. Saya happy. Satu lagi yang lagu Donde, Donde. Itu bukan genre saya, tapi saya kena. Saya kena buat. Saya terima cabaran. Saya cuba yang terbaiklah. Itu Alhamdulillah lah. Rindulah. Siapa tak rindu eh? Siapa-siapa pun akan rindu. Pasal apa kita, kalau jumpa dia, datang dia mesti cari. Cari antara satunya lain. Sebab tu kalau macam saya keluar ni pun, saya terbayang lagi lah Izzat Lazim, macam Tomo, semua sekali. Baik, apa penyanyi perempuan pun, Nikki Barikat, apa, Liza Hanim, Jacqueline Victor. Jacqueline Victor sampai telefon saya, abang okey tak abang? Jacqueline Victor nangis. Bila saya dah terkeluar macam ni, dia nangis. Liza Hanim nangis. Dia kata, jangan nangis. Sebab tu benda ni, memang dah suratan. Saya nak awak go ahead buat yang terbaik itu saja. Sebab tu kerinduan tu ada. Saya akan selalu apa ni message orang. Saya kasih galakan dan kasih semangat buat Adi, buat Alif, buat semua sekali. Semua sekali peserta saya bagi apa semangat untuk mereka. Okey, setiap kali buat persembahan saya rasa tekak saya kering. Bukan saya saja, ramai artis. Jadi sebelum kita nasihat tu kita apa minum air tu. Banyakkan minum air itulah. Saya suka kopi O. Kalau kopi O tu dia macam panas kan, jadi dia lega lah. Okey lah, untuk siapa yang meminati saya dan juga memberi semangat pada saya walaupun saya terkeluar di GV April 10 All Stars ni, saya ucapkan jutaan terima kasih lah tak tinggal. Kerana apa ni, apa yang anda lakukan buat saya dan apa ni yang saya tak sangka lah ya. Bila saya terkeluar pun kata orang saya terima dengan seadanya. Terima kasih peminat-peminat saya di luar sana. Baik di Sarawak, di Singapura amnya. Khasnya di Singapura lah peminat saya. Ramai di Singapura. Yang apa ni, yang tak henti-henti lah apa ni menyokong saya, meminati saya. Dan bermaruah. Keluar dengan cara bermaruah. Kita jangan buat apa-apa perubuk. Jadi kat situ ada siang, ada lawan yang malam. Itu perlawanan hidup. Jadi terimalah seadanya dan terus meminati Abang Yaya. Abang Yaya ucapkan terima kasih semua peminat. Tak tahu apa nak cakap. InsyaAllah kalau ada album baru ke single, Abang akan war-warkan insyaAllah. Rezeki kita akan jumpa lagi insyaAllah. Insya ya. Jangan lupa Yaya lah. Dan semua apa ni, warga kerja Berita Harian di Singapura, ini untuk anda. Suaramu gemersiknya bak bulu perindu. Coba kau lagukan, coba kau dendangkan, mengisi di ruang kamarku. Senyummu menusuk dan membalai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamirkan, menjadi hiasan hidupku.